Oke, gengs, pada kesempatan kali ini akan mereview estimasi penghasilan per bulan dan per tahunnya channel Tiara Andini. Sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe, buruan di subscribe, jangan lupa di like, comment, dan share di setiap videonya. Tentu saja di sini saya akan mengulasnya berdasarkan Social Blade. Sekarang kita beralih ke Social Blade-nya channel Tiara Andini. Di sini kita lihat Tiara Andini telah mengupload video sebanyak 95 video. Jumlah subscribernya mencapai 1,23 juta subscriber. Total video view-nya mencapai 166.990.340 view. Country atau negaranya Indonesia, tipe channel people atau perorangan. Kemudian channel Tiara Andini tercatat dibuat pada tanggal 2 Agustus 2015. Kemudian total grade-nya Tiara Andini B+. Ranking Social Blade-nya menempati peringkat 46.942 dunia. Ranking subscribernya Tiara Andini berada di peringkat 21.054 dunia. Ranking video view-nya menempati peringkat 40.306 dunia. Ranking di negara Indonesia sendiri menempati peringkat 822. Dan ranking tipe channel people menempati peringkat 2.397 dunia. Kemudian rata-rata subscriber hariannya mencapai 334 subscriber. Rata-rata view hariannya mencapai 106.039 view. Kemudian rata-rata estimasi penghasilan hariannya di interval 27 US dollar sampai 424 US dollar. Lalu dalam 30 hari terakhir jumlah subscribernya mencapai 10.000 subscriber, turun 50%. Dan dalam 30 hari terakhir juga jumlah view-nya turun 35%, itu mencapai 3,1 juta view. Berikutnya estimasi penghasilan per bulannya di interval 795 US dollar sampai 12.700 US dollar. Sedangkan estimasi penghasilan per tahunnya di interval 9.500 US dollar sampai 152.700 US dollar. Karena di sini masih dalam mata uang US dollar, ya kita ubah ke mata uang Indonesia rupiah dengan mengkalikan nilai dolar hari ini ya. Jadi estimasi penghasilan per bulan yang minimum 795 US dollar dikali 14.400 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya 11.448.000 rupiah. Estimasi penghasilan per bulan maksimum 12.700 US dollar dikali 14.400 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya 182.880.000 rupiah. Lalu estimasi penghasilan per tahun yang minimum 9.500 US dollar dikali 14.400 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya 136.800.000 rupiah. Sedangkan estimasi penghasilan per tahun yang maksimum 152.700 US dollar dikali 14.400 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya 2.198.880.000 rupiah. Jadi itu lagi review estimasi penghasilan per bulan dan per tahunnya channel Tiara Andini berdasarkan Social Blade. Sekian konten kali ini, thanks for watching, sampai jumpa di next video.